Ini selamat pagi dari Kampung Long Pas ya guys. Ini pagi-pagi ini kami baru bangun kurang lebih jam 6.30 ke jam 7 kurang lebih lah pada masa ini. Jadi sekejap lagi kami packing barang guys, takut hujan kan. So saya biarkan audio yang original lah guys, kamu dengar sajalah. Hari-hari gini. Di ujung kampung nih guys ada sekolah kebangsaan Long Pas ya guys. Sekarang nih kami dari sekolah Long Pas ya tuh menuju ke jembatan dekat sungai Long Pas ya tuh. Saya perasankan guys, dia punya rumah sini kebanyakannya bertiang lah. Mungkin sebab kan kampung ini dekat tepi sungai, mungkin sebab takut banjir. Tapi saya ada tanya juga lah orang-orang kampung nih, kadang-kadang pandai berlaku banjir juga lah di kawasan sini nih. Kalau di kawasan kampung Long Pas ya, bukan di Long Pas ya sajalah guys, maksud saya kawasan-kawasan kampung kan, diorang ni saling kenal mengenali, maksud saya sesekenal bah guys. Jadi kalau ada orang luar, diorang tahu tuh, diorang memang akan perasan orang ni dari luar, sebab diorang tidak kenal. Jadi kami masa itu pun jadi perhatian juga lah, habis kami bawa bag kami bang kema semua kan, jadi diperhatikan juga lah. Kebetulan guys, sahabat saya Abang Ayu ni dia biasa juga bercakap dengan bahasa lokal dekat sini lah, bahasa Lundaya kah kalau tidak silap saya. So senang berkomunikasi lah dengan orang-orang kampung dekat sini. Temurun deh. 5 kereta. Oh, 5 kereta. Oh. Jadi sambil orang berspeaking guys, saya sama kawan saya ni bertinguk saja kami tidak paham. Ini tips dari saya guys, kalau mau ambil gambar kan pastikan kamu ambil 5-6 keping gambar, jadi kawan-kawan tuh dia boleh pilih mana satu yang angle yang cantik. Di sini menyeberang nih sama kamu. Dalam gede bang, boleh jual di tengah kulit masa itu macam malu-malu Johan ada kanu ruan lah, ada lagi anak sekolah mandi sama kamu pun sisi mandi macam sekolah ini. Woi, pendatang. Sebelum kami bertolak keluar dari kampung Long Pas ya guys, sempat bercerita dengan owner kantin ini, dengan Uncle Harun lah sekali kami bercerita-cerita sebentar sebelum kami bergerak. Uncle Harun nih guys, dia best cerita sama dia. Dia mesra, dia senang-senang bawa cerita. Tapi sayang kami tidak banyak masa kan, so terpaksa kami bergerak lah awal sikit. Jadi guys, itu saja buat masa ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan share bro motocam guys. Ciao ciao.